Aksi ugal-ugalan di jalan raya kembali terjadi. Sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan bus mania zigzag dengan kecepatan tinggi di Jalan Raya Bojong Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Akhir pekan lalu, viral di media sosial. Video amatir juga merekam suasana di dalam bus. Penumpang bersorak, sang sopir semakin asik memainkan kemudi. Bus bergerak cepat ke kiri dan kanan, hingga nyaris oleng. Petugas Satlantas Polres Kuningan, Jawa Barat tak diam saja. Senin siang, petugas mendatangi perusahaan bus dan langsung memberi sanksi tegas. Sang sopir diganjar sanksi tilang dan langsung dipecat oleh perusahaan bus yang bersangkutan.